Beep, 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 beep. Welcome back to my channel. It's a good day to have a good day. Thank you. It's a good day to have a good day. Assalamualaikum, hai, salam sejahtera. Jumpa lagi untuk video kali ini. Okay, tadi dapat notification daripada Sinar Harian Online. Hari ini 27 hari bulan Ogos 2019, hari Selasa. Okay, artikel ni, 70,000 pemandu teksi buat dua tuntutan kepada kerajaan. Dua ya kawan. Okay, Kota Baru, oh Kota Baru pula. Kota Baru, seramai 70,000 pemandu teksi dari lima negeri seluruh negara menyatakan persetujuan untuk menyokong usaha gabungan. One eternity later. Kota Baru, seramai 70,000 pemandu teksi dari lima negeri seluruh negara menyatakan persetujuan untuk menyokong usaha gabungan pertubuhan teksi, kereta sewa, limousin dan teksi lapangan terbang se-Malaysia GTSM berhubung dua tuntutan terhadap kerajaan. Okay. Yang dipertuanya, Kamarudin Muhammad Hussein berkata GTSM mendapat sokongan pemandu teksi ini dan akan membuat dua tuntutan, iaitu mewujudkan persatuan teksi di bawah akta khusus serta meletakkan syarikat pengendali perkhidmatan e-hailing sebagai teksi. So dia nak jadikan kereta e-hailing ni teksi. Yeah. Bagi mencapai hasrat itu, beliau berkata memorandum tuntutan berkenaan akan diserahkan kepada Majlis Senator Malaysia pada 30 September ini. Setakat ini kami mendapat sokongan 70,000 pemandu teksi dan kereta sewa melibatkan 180 persatuan pemandu teksi di Johor, Kedah, Perlis, Pulau Pinang dan Kelantan. Kami akan meneruskan siri jelajah ke seluruh negara dan terdekat GTSM akan mendapatkan sokongan daripada pemandu teksi di Terengganu. Katanya pada sidang akhbar perhimpunan bersama 21 wakil Persatuan Teksi Kelantan di Stesen Teksi Kota Baru hari ini. Hadir sama timbalannya Manugaran Selendi dan Yang di-Pertua Gabungan Persatuan Kereta Sewa Kelantan GPK Wan Muhammad Kemaludin Wan Muhammad Noor. Dalam pada itu, Kamarudin berkata turut berkata pihaknya juga akan mengambil tindakan undang-undang terhadap Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fok dan Syarikat Pengendali Perkhidmatan E-Hailing. Apa lagi dia tak puas hati tu? Oh, ada lagi berita bawah ni. Beliau berkata pihaknya tidak berpuas hati dengan isu-isu yang berlaku seolah-olah meminggirkan tuntutan mereka sebelum ini. Katanya pemandu teksi di negara ini kecewa kerana kerajaan seolah-olah tidak membela nasib pemandu teksi sebagaimana yang pernah dijanjikan sebelum pilihan raya umum lalu. Ha, ni ulang-ulang benda yang sama je. Betul tak? Ulang-ulang tu je. So, itulah dia. Ha, tak habis lagi. Aku ingat dah bila, itulah macam aku dah cakap sebelum ni, pemandu e-hailing dah ambil PSV, dah pergi puspakom, memenda semua pun. Mesti tak puas hati. Mesti. Aku pun tak tahu apa hal. Ha, dah ada semua dah. Alah, hai. Ni dia nak e-hailing ni jadi teksi betul lah. Okey, macam ni lah. Bagi akulah, yang membuatkan orang suka e-hailing ni, bagi akulah. Orang suka e-hailing ni, satu tekan datang sampai depan rumah. Okey. Satu lagi yang datang kereta biasa tau, bukan kereta merah putih. Kau faham tak? Maksudnya yang datang tu kereta biasa, benda tu jadi cool kan tu tak? Jadi sangat cool sebab yang datang tu Honda City. Kadang-kadang Almira, tapi sekarang Almira teksi pun dah ada. Kini yang sebelum-sebelum ni teksi tak ada. Contoh macam Almira, Honda City mana ada teksi lagi. Vios. Kereta-kereta tu sebab tu mungkin tu menjadi orang kata permintaan apa tu, apa orang kata, yang datang kadang Myvi cool juga, kadang Myvi datang. Kalau kita pergi dekat-dekat lah, bukan pergi airport,
Datang tu Myvi, Azia. Bagi aku sangat cool lah untuk jalan dalam bandar lah. So dia di apa orang kata lain daripada yang lain, di luar kebiasaan. Lepas tu harga pula murah, sebab tu orang jadi suka dengan e-hailing ni. So tu pada pendapat aku lah. So aku tak ada apa lagi nak share. Dah ulang-ulang benda sama je. Itu je lah, pusing. Situ dah juga. Okay, tu je. Sekian saja daripada saya, Afdaluddin Zainuddin. Jumpa untuk video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye.